Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Muhammad Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa ala wa nama'ali ul-kifi darinya wa jazakuhu minallahi ala yantafi'a fi dunya biqabulil khalqi ma yataqaddaru alaihi sabuhu binawahi bin zamani. Wa jazakuhu dan balasannya minallahi daripada Allah Ta'ala adalah ala yantafi'a bahwa tidak bermanfaat ya ulama fitunya di dunia biqabulil khalqi dengan diterima makhluk walaupun dia diterima sama makhluk tapi enggak manfaat ini ulama dunia. Jadi ulama dunia walaupun diterima banyak orang pada gandrungin umpama tapi dia ulama dunia enggak manfaat. Bal yataqaddaru alaihi sabuhu, bahkan namanya kotor. Binawa'i bizamani, sepanjang masa. Tadinya karisma, tadinya punya nama baik yang hebat, punya karismatik, tapi ketika gandrung sama dunia itu namanya jelek. Enggak angker lagi seperti dulu. Suma yaridul kiamata muflisan. Kemudian nanti dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan merugi. Mutahassiran dalam lagi dalam keadaan menyesal. Ala ma yusaiduhu min rubihil aminina wa wazil muqarrabina. Atas apa yang ia saksikan akan dia daripada keuntungan orang-orang yang beramal dan kesuksesan orang-orang yang mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di akhirat dia melihat ada orang lain di sana, yaitu orang-orang yang mengamalkan ilmunya, beruntung, bahagia, senang, gembira. Dan orang-orang yang mukhrabin, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, sukses. Nah, di situ baru dia nyesal. Padahal ini ulama juga padahal. Nyesal nanti di akhirat. Wazalika wal khusranul mubinu, itu adalah kerugian yang nyata. Penyesalan yang jelas. Walaqad kana al-Hasanul Basri, dan sungguh benar-benar adalah Imam Hasan Basri rahimahullah asbahan nasi kalam, manusia yang paling menyerupai omongannya bi kalamil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam, dengan kalamnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Karena Imam Hasan Basri adalah seorang tabi'in, tabi'in yang paling hebat di zamannya. Dan banyak sekali kutipan-kutipan omongannya oleh ulama banyak dikutip. Padahal kitabnya kita enggak temu. Kitabnya kita enggak ketemu. Tapi yang ada omongan beliau ditulis oleh para penyusun kita. Nih, orang kalau Allah pengen naikin begini. Walaupun dia enggak punya kitab, tapi tetap dia terkenal. Siapa yang terkenalin? Allah. Tuh kalau kita cari akhirat begitu. Allah yang tampakin. Wa aqrabahum hadiyan minas sahabati radhiyallahu anhum. Dan beliau adalah orang yang paling dekat petunjuknya daripada sahabat radhiyallahu anhum.
Jadi paling dekat tuh sama sahabat. Ittafaqatil kalimatu, sepakat kalimat fi haqi, pada hak beliau, ala dzalika, ada demikian. Orang-orang ngomong begitu, sepakat tuh. Wa kana aktsaru kalamihi fi khawatiril qulubi. Dan adalah paling banyak omongannya itu tentang lintasan-lintasan hati, tentang goresan-goresan hati. Jadi omongan beliau banyak tentang lintasan hati. Wa fasadil a'mali, dan juga omongan beliau banyak tentang rusaknya amal. Wa wasawisin nufusi, dan omongan beliau juga banyak tentang tentang was-was jiwa, bisikan-bisikan jiwa, bisikan nafsu. Was-was bisa juga kita artikan kebimbangan, kebimbangan nafsu. Omongan beliau jadi antaranya tentang kebimbangan nafsu. Wasifatil khofiyatil ghamidati, dan tentang sifat-sifat yang tersembunyi. Ghamidati juga artinya yang tersembunyi juga. Min syahwatin nafsi, daripada syahwat-syahwat nafsu. Waqad qila lahu ya Abu Sa'idin innaka tatakallamu bi kalamin la yusmi'u min ghairika, famin aina akhadhtahu? Qala min Huzaifah bin Yamani. Waqad qila, dan sungguh telah dikatakan kepadanya, ya Abu Sa'idin, wahai Abu Sa'id, innaka, sesungguhnya engkau, tatakallamu bi kalamin, engkau berbicara dengan satu pembicaraan, la yusmi'u min ghairika, la yusma'u min ghairika, yang tidak dengar dari selain engkau. Ente dapat dari mana nih omongan begini? Kata beliau, famin aina akhadhtahu, dari mana engkau ambil dia? Qala min Huzaifah bin Yamani, aku ambil dari Huzaifah bin Yaman. Wa qila li Huzaifah, lalu ditanya lagi kepada Huzaifah, naraka tatakallamu bi kalamin la yusma'u min ghairika min ashabati, kami melihat engkau berbicara dengan kalam yang tidak didengar dari selain engkau daripada sahabat. Famin aina akhadhtahu, maka dari mana engkau ambil omongan itu? Qala, ia berkata, khassani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhususkan aku dengannya, dengan omongan itu. Orang-orang kagak dikasih, aku doang yang dikasih omongan. Kan kita pernah begitu, ini mak lu doang ngomong nih, yang lain kagak. Kamu lu doang yang ngomong, yang lain kagak. Jangan bilang-bilang ya. Man, kalau kita suka bilang lagi, lu jangan ngomong-ngomong ya, man gue doang nih. Tadinya rahasia, jadi rahasia umum jadinya. Ya, ternyata ada juga Rasul begitu. Enggak semua orang dikasih, ada yang khusus. Karena nasu, adalah manusia, yas'alunahu, mereka bertanya kepadanya, anil khairi, tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anil syarri, dan aku bertanya kepadanya tentang keburukan. Orang-orang nanya tentang kebaikan, kalau aku nanya tentang keburukan. Kenapa? Makhofata an akna an aqafi, karena takut aku jatuh ke dalamnya. Ada ulama kalau nasihatin murid-muridnya apa? Jangan maksiat, jangan maksiat, jangan maksiat.
Dia enggak suruh biar banyakin sholatnya, puasanya, enggak. Nasihatnya, jangan maksiat. Jangan maksiat. Jangan maksiat. Orang kalau kagak maksiat, amalnya dikit, selamat enggak? Selamat. Maksiatnya banyak, amalnya banyak, selamat enggak? Kagak. Jadi jangan maksiat, jangan maksiat. Wa alimtu, dan aku tahulah, annal khaira, bahwasanya kebaikan itu, la yasbukuni. Ya. Ya. La yasbukuni. Wa alimtu, dan telah aku tahulah, bahwasanya kebaikan itu, la yasbukuni. Dia tidak ya menyusul aku. Artinya kalau kebaikan apa tenang aja. Tadi saya katakan orang berbuat ya salat sunatnya banyak, puasa sunatnya banyak, zikirnya banyak, tapi maksiatnya banyak juga. Maksiatnya banyak juga, ngomongin orangnya doyan banget. Kira-kira tuh tadi amal baiknya rontok nggak? Saya tanya, rontok nggak? Ya, susah banget ngomong. Nggak tahu jawabannya. Dia berbuat amal baik tuh, tapi dia maksiat, rontok loh tuh amalnya. Ngomongin orang, mencela orang, rontok ghibah, gara-gara ghibah, padahal udah bertahun-tahun dia amal ibadah. Itu yang ibadah. Bagaimana yang kagak ibadah, yang isi hidupnya nafasnya cuma ghibahin orang mulu? Waduh, ini bukan rontok lagi, hancur semua. Jadi yang pokok apa? Tinggalin maksiat. Tinggalin maksiat, tinggalin maksiat. Baik maksiat batin maupun maksiat zahir. Tinggalin jauh-jauh. Bisa juga la yasbikuni, artinya ya bahwa kebaikan itu tidak perlu buru-buru mengetahuinya. Baca secara letter lagnya tadi, sesungguhnya bahwasanya kebaikan itu tidak menyusul aku. Maksudnya apa? Gampang dia mah. Jadi yang paling pokok jangan maksiat. Orang kalau enggak maksiat selamat dah. Kalau dia belajar ngaji bakal sukses. Bakal sukses. Kalau dia ngaji, ya bakal sukses. Bakal jadi kiai insya Allah. Tapi kalau yang maksiat mulu, ya ada juga sih yang jadi, tapi jarang, seribu satu. Yang sukses itu yang jauhin maksiat. Nah, berlomba dari menjauhkan maksiat, baik maksiat zahir maupun maksiat batin, baik yang kecil maupun yang besar, baik sengaja maupun enggak sengaja, jauhin. Sukses dah insya Allah. Mudah-mudahan ya Allah bisain kita begitu. Amin.